Bahkan sih kama pirang tempat wisata anyar anu rame mah geus ilahar. Tapi bakal beda karasa upama wisata ke kebon awi anu jauh tira ramean. Kawas wisata edukasi anu katiten megah tina mang pirang cidis awi di kebon awi Arca Manik anu diwanokeun ku relawan Citarum Academy anu pernah nadelewak Pasir Impun Kota Bandung. Lalampahan dina jalan anu heureut, leueur sarta dipapaesan ku batu bakal ilang musnah satutas nepi ka salah saiji tempat wisata edukasi di pasisian Kota Bandung. Satutas cape lalampahan upluk aplakna kebon awi Arca Manik anu kawilang lega mapaesan eta tempat wisata edukasi. Samalah wisatawan bisa reureuh bari netenan kaendahan alam di sabuderenana. Eta lokasi anu legana 16,27 hektar teh diwewegan ku 28 jenis awi anu kariksa kalawan HD. Ukuran awina anu kawilang gede beda jeung anu ilahar. Eta mang pirang jenis awi di eta tempat teh diantarana moso, nigra, cendani, sinombabusa tutstik, jeung sajobana. Eta kebon awi teh ditaratas minangka tempat panalungtikan turta wisata edukasi ke masyarakat sangkan leuwih mikawanoh jenis awi. Salah seorang relawan Citarum Academy ngeceskeun, pihakna ngadegdeg ka eta kebon awi pikeun leuman ngeunaan awi turta boga karep ngariksa lingkungan ku cara melakeun tangkal awi di eta lelewak. Belajar kepada lingkungan, jangan cuma teori, ayo kita praktek seperti itu. Udah berapa kali melihat kebun bambu seperti ini? Saya baru pertama kali. Kesannya gimana melihat banyaknya bambu yang ada di sini? Jujur, saya baru lihat di video mentor saya itu, oh keren ya. Itu pas lihat ke lokasi langsung, wah ternyata benar-benar mentor saya ini hebat. Sajroning itu Ketua Citarum Academy ngeceskin, eta lampah minangka wangun kahaat ka lingkungan. Eta ketak teh ebrehna trap tina kegiatan melakan turta ngariksa tangkal awi disaprak girang tepi ka hilir. 16 hektar ini terus kita kembangkan supaya apa? Mana bagian-bagian, oh ya di tempat penelitian lain mati atau rusak, itu sudah ada backupnya. Ini adalah sebuah kebun backup yang namanya arboretum. Di sini jumlah jenis bambunya berapa? Kalau cuma jenisnya di sini ada sekitar 28 kan. Masih ada jenis-jenis yang memang kita sembunyikan bukan untuk apa-apa karena kita menjaga spesies yang mau punah. Di nanas-nasna, eta kegiatan teh dipiharep lain seukur wisata tapi mampu ngawewegan pangaweruh sarta numuhkeun kahaat kalingkungan anu mangrupa warisan anu taya papadana pikeun kahirupan manusia di dunya dina alam jaga. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.